Insyaallah kita ambil suatu tajuk daripada kitab kaitan tazkirah kematian. Suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala muallif rahimahullahu taala wa naf'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat maut mendatangi seorang laki-laki, lalu dia melihat ke dalam hati laki-laki itu dan tiada mendapati apa-apa. Kemudian dia membuka dua rongga dagunya dan didapati hujung lidah laki-laki itu melekat dengan lelangitnya sambil berkata, La ilaha illallah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan hamba Allah ta'ala tersebut disebabkan kalimah yang ikhlas itu. Ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata, bila malaikat nak cabut nyawa seseorang manusia, maka ketika mana dia datang mendatangi seorang laki-laki, dia akan tengok dalam hati laki-laki itu ada ataupun tidak apa yang ada, iaitulah kalimah La ilaha illallah, kalimah tauhid itu ada ke tak. Maka kalau tak ada dalam hati, kemudian dia tengok di antara dua rongga dagunya ada ataupun tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada di antara hamba Allah taala yang apabila malaikat buka rongga dagunya didapati hujung lidah laki-laki itu melekat dengan langitnya sambil berkata, La ilaha illallah. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala, Nabi kata, mengampunkan segala dosa-dosanya kerana disebabkan kalimah yang ikhlas itu. Sebab tu kalau kita perasan, bila kita nak sebut La ilaha illallah, lidah kita ni naik atas. Lidah kita naik atas. Ilaha illallah. Kadang-kadang kalau kita tengok orang hak nazak, tak boleh nak cakap, mulut dia dengan lidah di atas bawah, atas bawah, atas bawah. Barangkali kalau dia orang beriman kepada Allah, dia sedang menyebut kalimah syahadah. La ilaha illallah. Walaupun tak bunyi, tak apa, asal sebut. Nampak? Dan siapa boleh kata La ilaha illallah? Dalam hadis Nabi kata, man akhiril kalami La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia ni, dia boleh kata La ilaha illallah. Akhir hayat dia, dia boleh kata La ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Nampak? Nak mati tu dia kata La ilaha illallah. Nabi sebut dalam hadis, orang ni ada cap, bukan garanti syurga, ada cap. Nampak? Masuk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ada orang yang masih umur hidup dia ni jahat, minum arak, nak main judi, main nombor ekor, zina,
Tapi bila dekat nak mati, masa dia nazak, dia boleh kata la ilaha illallah. Dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Yang kedua, Allah Ta'ala matikan dia dalam Islam, tapi dosa dia Tuhan dah apung. Dan kalau dosa dia Tuhan dah apung lagu mana, maka dia pada hari akhirat nanti akan masuk neraka dulu. Eh, ni orang Islam masuk neraka dulu, kena bakar dulu, lepas tu baru keluar daripada neraka Allah, lepas tu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang hak Tuhan ampun dah dosa dia, hari akhirat tak masuk neraka. Neh, walaupun banyak dia buat dosa, hampir dia nak mati, Tuhan ampun dosa dia. Dengan sebab dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Neh, maka insya-Allah masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam mana kita nak mati kayak gini, kita nak boleh ucap la ilaha illallah? Macam mana? Lagu mana nak buat? Tidak lain, tidak bukan, ulama-ulama kata, sudah tentulah jalan hidup kita ni, hendaklah kita berjalan di atas jalan hak Tuhan suka, jalan hak Tuhan redha. Kalau nak mati landing dalam Islam, mesti hidup kita ni hidup orang Islam. Nampak? Hidup cara Islam. Hidup sebagaimana hak Nabi nak. Bukan hidup sebagaimana hak orang learning nak. Hak Nabi nak. Hak Nabi nak lain. Neh, hak orang learning nak lain. Nampak? Barulah insya-Allah mati dalam keadaan boleh kata la ilaha illallah. Bukan senang ni. Nah, dekat nak mati nak kata la ilaha illallah bukan senang. Bukan boleh dibuat-buat. Neh, bukan macam dalam drama. Dalam drama habis kelak malangnya naik, habis bini orangnya gomong, dadah bila nak mati, la ilaha illallah. Ah, tu dalam drama. dalam drama boleh berlakon ah. Nah, dalam rambut kuning macam beruk gila pun boleh ngucap macam. Nah. Sungguh. Pasal apa? Pasal dalam drama. Tapi realiti, realiti payah. Nabi kata bila menjalang sakaratul maut, maka datanglah iblis laknatullah. Menyerupai orang-orang yang kita kasih, ganggu orang hak nak nazak, nak supaya mereka ini mati dalam keadaan yang jahat. Iblis. Iblis ni bukan saja ganggu kita masih hidup, masa nak mati pun dia ganggu juga. Dan bahkan ulama-ulama kata, iblis ni apabila manusia hampir kepada kematian, dia lebih akrab daripada orang yang tak mati lagi. Orang yang nazak nak mati ni, iblis lebih dekat daripada dia. Naknya biar tiap-tiap manusia mati dalam keadaan yang jahat di nak ni. Nampak? Sebab tu iblis ni dia jumpa dengan Nabi Musa, dia bersumpah. Neh, dia akan kacau, dia akan jadikan anak Adam seka demi seka masuk neraka. Lalu Nabi Musa alaihi salam kata, "Hei iblis, macam mana keadaan manusia yang mudah kamu kuasai dia?" Iblis mengatakan yang pertama, tiga kali. Yang pertama, apabila manusia tu rasa megah, rasa hebat, nah, rasa diri dia lebih pada orang, maka sebenarnya kata iblis, aku sedang menguasai hatinya. Nampak? Kita berasa hebat. Kau anda berasa hebat dari sudut harta, berasa hebat dari sudut keturunan, berasa hebat dari sudut pangkat, berasa hebat dari sudut ilmu, berasa hebat dari sudut apa benda ni. Nah, rumah kau ada. Oh, mentang-mentang kita ngaji tiap-tiap malam, mari surau, mari masjid, kita berasa kita hebat pada orang. Nah, luar-luar ni dah pakai belaka, ahli neraka belaka. Nah, aku seorang aje ahli syurga. Kita berasa gitu.
sebenarnya kita sedang dikuasai oleh iblis. Neh, orang lain tak ngaji macam aku, aku ngaji nung pah Mesir, pah Jordan, pah Mekah. Orang lain pun ni dah buat cerita main kapung saja ngaji pondok dah. Hadi bersih hebat. Maka dia sedang dikuasai oleh iblis laknatullah. Faham? Biarlah kita alim pun biarlah. Nah, jangan berasa kita alim. Jangan rasa kita lebih mulia pada orang. Jangan berasa kita baik lebih pada orang. Jangan. Biar kita berasa dah buat cerita sama. Ni, ha, tak apa. Biar rasa dah buat cerita pun tak apa. Tak luak sikit pun. Melainkan bila kita berasa hebat, kita berasa bangga, sebenarnya ia merugikan kita. Nah, pahala hak kita buat, akhirnya Tuhan tak terima dengan sebab kita ni, ni ambil alih. Nampak? Sifat yang sepatutnya sifat tu sifat ketuhanan, kita ambil ke kita. Tak boleh, tak jadi gitu. Nampak? Yang kedua, kata iblis, apabila manusia ini dia melupakan akan dosa-dosanya. Neh, dia wak dia ingat dosa dia. Dia dosa banyak tapi wak tak ingat. Neh, ataupun dia rasa hak dosa hak dia buat tu tak dosa. Kesalahan hak dia buat tu tak salah. Ketahuilah sebenarnya dia ini sedang dikuasai oleh iblis laknatullah. Nampak? Yang kedua, yang ketiga kata iblis, apabila manusia itu dia berasa telah banyak melakukan kebaikan. Ha? Jaga baik kita. Neh, tak jadi hari sama semayang lima waktu ni. Jangan berasa banyak dah aku. Kalau banding dengan orang lain, aku banyak kali semayang. Nah, aku banyak sekali puasa. Aku banyak sekali sedekah. Jangan. Neh, biarlah kita rasa kita hak paling kurang sekali. Walaupun kita paling banyak sekali beri sumbangan, surah ni kita paling banyak sekali beri sumbangan. 18 juta kita beri. Orang lain 18 riyal aje. Nah, biarlah kita berasa tak macam mana pun kita beri. Banyak kita beri tapi kita rasa tak macam mana pun. Nah, nak banding dengan nikmat hak Tuhan beri ke aku, Allahu Rabbi. Tak boleh ha. Nah, tak boleh nak timbang ah. Ha. Biar rasa gitu. Ni kau rasa hebat lama. Neh, enak kau beri yang kapek hak mujirik tu, hak mujirik kapek tu, piti aku ah. Padu. Nah, nak kau dia beri sumbangan kapek saja. Masjid surau. Neh, ha, kapek hak mu pijak tu, lata hak mu pijak tu, sejadah hak mu buat sembahyang tu aku beri ah. Aku beri. Ha, aku wakaf. Aku tengok belakang sejadah nama-nama beliau. Nah, ha, dia orang kawan pun tengok belakang. Nama dia Haji Dalah. Nah, ha, jangan awak lebih kurang dia kata. Tahan tak? Ha, sebenarnya dia sedang dikuasai oleh syaitan. Hak dia wakaf, hak dia sedekah, rupa-rupanya tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ha, ada gembai. Neh. Iblis pernah datang berjumpa Nabi dengan Nabi Musa alaihi salam. Iblis tasyabuh jadi orang tua. Patu lagi pakai selendang warna-warni. Ia masuk dalam majlis Nabi Musa. Nabi Musa ketika itu tengah mengajar. Neh. Siapa dekat Nabi Musa, iblis tu beri salam. Assalamualaikum ya Musa. Neh, iblis salam. Assalamualaikum. Nabi Musa dak jawab. Dia tengok atas bawah apa dia ni? Nampak? Lalu Nabi Musa tanya, siapa awak? Jawab, laki-laki tua ni, aku adalah iblis. Ha, aku ni iblis. Dah mari sini buat benda. Nah, iblis kata aku mari sini pasal aku nak ucap tahniah. Selamat kepada kamu hei Musa, kerana muning diberi anugerah oleh Allah hamba yang begitu hebat. Neh, Allah Taala beri kemuliaan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu iblis nak ucap tahniah, nak ucap selamat.
Lalu bila dengar dia ni iblis, Nabi Musa kata tiada keselamatan ke atasmu hi iblis. Neh, sebab tu Nabi Musa dak jawab salam iblis. Kerana kalau jawab mana boleh pasal iblis kan? Nah, macam awak kapi bagi salam ke kita, haram kita jawab waalaikumussalam. Nah, kita hanya kalau nak jawab alaikum saja. Neh, haram kita jawab waalaikumussalam dak boleh. Nah, dia kata dak apa ra'i dari bagi salam. Dia tak boleh ra'i bak lain, dia kapi. Mana waalaikumussalam ke atas kamu selamat. Selamat gua ada kapi. Nah, Tuhan kata dah kan, orang kapi ni masuk neraka khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Nah, dah selamat tak? Tak selamat. Jadi nak jawab mana kalau dia beri salam ke kita? Alaikum. Nah, kita tengah jalan pasar tani, pasar minggu uptown. Neh, dah ada orang kapi beri salam ke kita. Nah, orang kapi beri salam ke kita. Donald Trump beri salam. Nak betul lah yang mari pucuk jali. Neh, tunggu. Nah, Donald Trump nak jawab mana? Alaikum. Alaikum dah. Neh. Dah kaya berasa hati kan? Nak berasa hati tak berasa hati ni hukum agama. Agama nombor satu. Neh, mu nak mayati mu pergi kat taman bunga ya. Itu bahagian mayati je tu. Neh, ni hukum agama kita tak boleh main-main. Ha, tetap nombor one, nombor satu. Jadi kalau dia jawab dia beri salam assalamualaikum, kita kata alaikum. Jadi iblis beri salam kepada Nabi Musa, Nabi Musa kata ke atas kamu tidak ada kesejahteraan. Nampak? Tidak ada keselamatan. Tak boleh. Neh. Lalu Nabi Musa alaihi salam tanya, "Dah ni dia. Betulang siapa dekat Nabi Musa, iblis ambil selendang dia buah tamaji." Nabi Musa tanya, "Ni benda ni?" Jawab iblis, "La'natullah, ini adalah selendangku yang aku perdayakan anak Adam supaya mencintai dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kok mana memperdayakan manusia? Iblis kata yang pertama, nah, apabila laki-laki itu dia duduk berdua-duaan dengan perempuan, maka iblis kata akulah orang yang ketiga yang akan menimbulkan fitnah antara kedua-duanya. Yang pertama. Yang kedua, iblis laknatullah mengatakan apabila anak Adam ini membuat janji kepada Allah, maka aku akan jadikan orang ini senantiasa tidak menunaikan janji. Nah, aku akan jadikan dia ni tangguh lama. Tangguh, 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 pa tangguh, tangguh, pa tangguh, tangguh. Janji dengan Tuhan nak buat sekian, sekian, sekian. Kalau baik nyakit nak semayang. Neh, kalau berjaya dapat pekerjaan nak buat begini, 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 begini. Ada jenis kita. Neh, dia panggil nazar. Nazar ni kita janji dengan Allah. Oh, kalau baik nyaki aku ni, aku nak nazar lah. Nak semelih syakor lembu. Tak? Nak beri makan ke orang kapung, nak beri makan ke orang surau. Tiba-tiba Tuhan beri nyakit kita baik. Neh, maka wajib kita semelih syakor lembu. Kerana kita janji dah dengan Tuhan. Kalau tidak, kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam nazar tu kita kata nak sembelih lembu, wajib sembelih lembu. Faham? Ha, tiba-tiba bila dia baik nyakit, dia tak sembelih lembu. Dia sembelih itik sekati. Neh, hukumnya tak lepas lagi. Kerana itik dengan lembu mana mahal? Neh, mahal lembu rakan mahal itik pula. Nah, ke sini itik mahal. Dari kiri itik mahal.
Nah, berak tu bik mah, berak tu bik cicing. Nah, tapi ulama kata kalau barang tu lebih mahal dengan apa yang dinazarkan, tak apa. Umpamanya dinazar nak sembelih kambing, kalau dia baik penyakit, tiba-tiba penyakit dia baik, dia tak sembelih kambing, dia sembelih unta. Ha, boleh. Kerana unta lebih mahal daripada kambing, betul tak? Ha, boleh. Ha? Atau dia sembelih lembu. Dinazar itu nak sembelih kambing, tiba-tiba dia sembelih lembu. Boleh. Nah. Ha. Dinazar itu nak sembelih ayam, tiba-tiba dia sembelih kambing. Ha, boleh. Ke arah lebih mahal tak apa. Ke arah kecil tak boleh. Nah. Dinazar nak sembelih ayam, dadah tak sembelih ayam. Ia rebuh telur ayam je. Nak, tak boleh. Apa orangnya? Ha, nampak tak apa eh? Ha, window dengar biar faham. Faham, faham si tak apa dah. Nak, kalau faham banyak-banyak takut adik sekarang ni kosong. Neh, dengar-dengar agama ni, dengar kuliah agama ni, faham si tak apa dah. Nak, untung dah. Dan kalau faham banyak, faham banyak itu lebih baik, itu lebih terbaik. Nampak? Yang kedua, janji kita. Dan yang ketiga, kata Iblis, apabila orang tu dia nak buat satu-satu, dia nak sedekah, nampak? Maka aku akan jadikan dia ni senantiasa tangguh dalam bab sedekah. Nak? Ada dah duit dalam kocek ni, RM10 ni, nak sedekah ni, siapa dah tabung depan ni hari Jumaat. Nak? Iblis kata RM10 sikit sangat tu. Nak? Mu sedekah semula, tak apa, beri 50. Eh, kita pun tangguh. Nak? Maka siapa minggu depan nak sedekah, tak bawa pula ke 50. Bawa ke seria. Nak? Iblis kata seria tak rok. Nak? Sedekah minggu depan Jumaat sekali lagi ya. Adik suka menangguh-nangguhkan. Akhirnya, akhir mati dia. Tak nak sedekah. Nampak tak? Ini sifat Iblis. Dia suka jadikan kita ini suka menangguh-nangguh dalam bab kebajikan. Lalu Iblis ni Nabi kata akan ganggu anak Adam bila nak mati. Kerana itulah kita ini nak orang yang berhadapan dengan orang yang nazak, maka kita disunatkan memperbanyakkan istighfar dan memperbanyakkan baca Quran di sisi mayat. Neh, katakan ayah kita nazak nak mati, kita ni banyak baca Quran. Nampak? Baca Yasin. Dia baca Yasin tak mesti nak mati. Nak? Pasal orang Melayu kita ni bila baca Yasin nak mati tu. Nak? Baca Yasin biar orang sakit kan? Nak mati tu dah. Baca Yasin ni tak mati pun kita baca Yasin. Nah, baca Yasin bukan alamat nak mati. Nah. Kalau kita nak menyembuhkan penyakit kita, baca Yasin boleh tak? Boleh. Tak masalah. Baca Yasin lepas mati pun boleh. Sebelum mati pun boleh. Tak mati lagi boleh baca Yasin. Sakit baca Yasin boleh. Tak sakit baca Yasin boleh. Kenyang baca Yasin boleh tak? Boleh. Lapar baca Yasin kau boleh lagi. Tak apa, habis baca Yasin ada makan. Jadi tak ada masalah. Nah, orang Melayu kita je bila dengar Yasin orang mati lalu. Kalau dengar rumah baca Yasin ya, dia lalu tepi rumah kan, dia dengar dalam rumah tu baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia paling tengok dia mati. Nah, dia ingat mati Yasin mati lalu bengong sungguh. Nah, ada masalah. Nah, Melayu kita ni pelak. Bila rumah ada baca Quran, ingat ada mati lalu. Nah, padahal Nabi suruh kita baca Quran supaya rumah kita ni tak jadi macam kubur. Nah, baca Quran, rumah kita ni baca Quran biar banyak. Biar rumah kita tak macam kubur, tak kubur. Pergi kubur. Tengok kubur ada tak?
orang-orang ahli kubur tu, orang mati tu baca Yasin tak? Baca Quran tak? Tak. Nyak je kubur. Kadir dalam kubur tu baca Quran? Tak. Baca rumah yang tidak dibaca Quran, macam tanah perkuburan. Senyak suci. Nah, rumah kita biar banyak, dalam tu kita semayang sunat. Biar banyak dalam tu kita baca Quran. Biar hidup turun rahmat. Tuhan beri keampunan, Tuhan punya rumah. Nah, baru berkat. Nah, ni rumah berderak hong pasal orang nyanyi. Nah, biar baca Quran atas. Nah, dia ada seorang malaikat tugas dia mendoakan rahmat. Malaikat rahmat nama dia. Nah, doa kepada Allah biar Allah turunkan rahmat ke atas isi rumah yang melakukan perkara-perkara kebajikan. Dan kalau malaikat rahmat mari rumah kita, dah nampak kita keluarga tengah semayang sunat, dia berdoa tak kepada Allah? Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, turunkanlah rahmat ke atas rumah ni, ahli keluarga dia. Kenapa? Ahli keluarga ni baik, dia baca Quranmu, wahai Allah. Dia semayang sunat, ya Allah, turun rahmat. Nih. Dan kalau rahmat pergi rumah, malaikat rahmat pergi rumah kita, dah tengok isi rumah, ayah, bini, anak-anak, cucu, nyanda tengok. Gegar bakenza. Faham tak? Malaikat rahmat kata, natang tu. Baru nak doa. Nah, tengok orang nyanyi. Nah, tembok berapa malaikat? Rumah yang di dalamnya ada anjing, di dalamnya ada patung-patung, malaikat dah asuh. Sebab tu kalau dalam rumah kita ada patung-patung, neh, sipang lah. Patung-patung anak kita tu, jangan buat perhiasan kerana malaikat dah asuh. Neh, habis dah anak kita mai, bubuh dalam aku. Jangan letak atas almari, atas apa benda ni, meja, patung-patung. Nah, kadang-kadang bukan budak-budak kecil, kakak dia main patung. Nih, dalam ni kan convocation. Convocation ni orang nak beri bunga saja, siap dengan anak patung kan, betul tak? Ha? Bunga sejabuk, atau ada anak patung bear. Nih, beri ke kakak. Kakak umur 30, combo. Nah, balik sekarang, bunga dengan patung tu buah atas meja lah. Dipanggil perhiasan. Bunga tu tak apa, tapi bear tu, beruang tu, jangan bubuh atas meja. Cabut, bubuh dalam gobok, bubuh dalam bakul, mana? Atau beri budak-budak main. Bunga tak ada masalah. Nah, jadi trend kan? Daripada dulu, siapa ni, budak puan, nak suka beli anak patung. Padahal besar jana dah. Nah, masuk dalam bilik kakak Kak Long. Kak Long umur berapa? 36. Eh, ngaji kolej, ngaji universiti, masuk bilik Kak Long, penuh ni, anak patung saja. Eh, hop sok daripada hop sok clicking, siapa besar pada lori. Nah, bapak anak patung, ibu malai-malai ada sebagai perhiasan. Konon-konon suwi itu, suwi kepada otak pun suwi. Nah, besar jala anak patung dia main. Nah, budak-budak lah main. Ha. Yang kedua, ada anjing dalam, malaikat rahmat dah masuk. Nampak? Kita nak malaikat masuk rumah kita. Nah. Dan malaikat selalu masuk rumah kita, didoakan kepada kita kesejahteraan. Nah, orang curi nak masuk tak jadi. Betul tak? Ha? Orang curi nak masuk rumah tak jadi. Sebab apa? Malaikat ada berdoa kepada Allah. Nih. Ni kakak masuk. Kakak masuk orang curi rumah kita. Dan kita tak berdoa kepada Allah, kita tak baca Quran, tak tunggu rahmat. Ha? Kalau rumah tu tak baca Quran, maka syaitanlah yang akan menghuni rumah tersebut. Nih. Orang dok tanya obat-obat apa anak-anak nangis ni, makna macam mana ustaz? Ada orang dia pakai takat atau litang ni biar anak dok nangis. Dah tak ya, baca Quran. Neh, obat dia baca, yang pertama baca Quran dalam rumah kita. Nampak? Dan sebelum maghrib tutup pintu.
10 minit, 15 minit nak maghrib, tutup itu rumah. Kerana Nabi kata waktu maghrib syaitan dan jin dia penuh ramai. Nah, maka dia akan masuk rumah-rumah. Kok pintu-pintu besar, kok tikar, kok pintu rumah kita. Dia tak masuk kok kampung, dia tak masuk kok lubang latar, dia masuk kok pintu-pintu besar. Kerana itu bila 10 minit nak maghrib, 5 minit nak maghrib, 15 minit nak maghrib, tutup itu. Ha, okay. Nah, ha, kita buka kekeh pun. Sebab tu maknanya bila masuk. Nah, ha, setan-setan dan jin-jin yang jahat. Nah, kalau jin yang jahat, dia akan ganggu manusia. Terutama dia ganggu budak-budak. Nah, budak-budak dia bahaya ganggu. Nah, kadang-kadang budak kecil akan menangis. Wah, 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 menangis. Nah, kita tahu pasal apa ke sakit perut ni, nangis ni, ke benda ke lapar perut. Nah, menangis. Nah, rupa-rupa dia nampak jin, dia nampak syaitan. Ha, ha, kita tak tahu. Kita ingat anak kita nangis, budak-budak nangis, lapar perut. Mak dah akan anak ngopek. Nah, ha, mak beri susu kan. Kelapa perut eh, wih susu tak ambuh. Nah, ayah kata, wih susu lah, kau nak susu kau. Nak? Ha, mak kata, wih dah susu lah. Ada dah susu lah. Ayah kata, kita tak tengok ada dah susu. Nah, dah bukan lapar, napak tu. Dalam hadis Nabi sebut, umus sibian. Nah, satu jin yang jahat, yang suka mengganggu budak-budak kecil. Nah, bila dia masuk ke rumah orang tu, maka dia akan duduk di ujung-ujung ataupun celah-celah apa benda ni, siling. Atas siling, ujung-ujung dia duduk. Lepas tu dia tanya ke budak-budak. Dah jin. Jin bukan muka macam Siti Nurhaliza. Nah, main mata saja pun suaranya dah. Nah, muka uduh. Dia tanya ke budak-budak. Allah, siapa takutan kawan tu. Lalu nak buat macam mana bila maknanya anak kita nangis? Ulama-ulama kata, kita ambil anak kita, kita pusing tang belakang biar dia ngadap tang latar. Lalu kita baca ayat kursi dan kita baca tiga ku, kita hembuh di hubung-hubung dia. Ah, baca kuat ayat kursi. Eh, ah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm zaqah bih. Jangan dia ingat pula. Nah, lahu ma fis samaa. Oh, dia ingat. Nah, ha. Umum sibian tukang sambung. Fill out. Nah, ha, nah, jadi kena ingat. Dan kata, wahai umum sibian, keluar daripada rumahku. Ha, kata gitu. Nah, dia faham. Ya, dia faham. Nabi kata dia faham. Nampak? Ha, sebut nama dia. Nama dia Umur Sibyan. Umur ni makna mak. Sibyan ni makna budak-budak. Ha, Khidir dia memang suka usik budak-budak. Bila sebut nama dia, dia keluar. Eh, Umur Sibyan, keluar daripada rumah aku. Aku tahu mu ada dalam. Ha, kata gitu. InsyaAllah dia akan keluar. Ha, ha? Dia faham. Eh, bahasa Kuala Lumpur dia faham. Bahasa Terengganu dia faham. Tak? Rasa kata bahasa Kuala Lumpur. Tak? Orang putih faham? Ya, faham. Hei, si, umur sibian, get up. Tak? Darah bah, dia kata. Eh, ni tak tahu benda. Tak apa anak nangis, tak baca, ambil minyak Pak Ali, lama perut budak. Nah, padahal budak bukan sakit perut. Lama juga minyak. Siap je tik eh. Tung, 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 tung. Eh, muncul budak tu dah boleh cakap. Kalau budak tu boleh cakap, bukan sakit perut, pak. Eh, ada, ada hatu pun. Eh, Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi, seorang tabi'i pernah berkata, apabila ruh orang mukmin berkumpul di mulutnya dan mahu keluar daripada tubuhnya, tatkala itu datanglah malaikat maut. Lalu berkata kepadanya, assalamualaikum ya wali Allah. Salam sejahtera kepadamu wahai wali Allah. Sesungguhnya
Allah Ta'ala mengutus salam kepadamu. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi, seorang tabi'i ulama besar. Dia kata bila orang mukmin dia nak mati, orang mukmin, orang beriman nak mati, roh ni akan naik, 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 naik. Sampailah dekat kerongkong dia, roh nak keluar. Nah, kita ada dua unsur, rohani dan jasmani. Nah, pasal pergi tidur, mata klik-klik-klik, boleh cakap, boleh akak tangan, boleh berdari, boleh makan, boleh minum. Kerana dua unsur ni sedang berkawan. Dia bercantum, hiduplah kita. Kegi dia akan keluar. Ruh ni Allah Ta'ala akan cabut. Dia panggil mati. Nah, bila barang kawan lama, nak cabut ni cukup-cukup susah. Cukup-cukup sakit. Kerana itu Nabi kata orang yang nak mati seumpama ditetok dengan 1,000 kali pedang. Nak mati, ambil pedang tetok 1,000 kali. Lekung, 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 lekung 1,000 kali. Sakitnya nak mati. Maka bila roh ni sampai dekat kerokong, roh orang beriman nak cabut dah, nak keluar dah daripada jasad dia, maka malaikat maut akan datang. Lalu malaikat maut akan beri salam kepada orang yang beriman. Dah, malaikat maut ni beri salam, assalamualaikum ya wali Allah. Salam sejahtera ke atasmu hei wali Allah, wahai kekasih Allah. Sesungguhnya kata malaikat maut, Allah Ta'ala mengutus salam kepadamu. Allah Ta'ala ke salam kamu. Oh, suka lah kita. Betul tak? Memang kita suka. Allah Ta'ala ke salam ke kita. Hak tak mahu mati pun berasa nak mati. Kenapa? Kerana nampak tempat yang molek. Orang beriman ni memang tak mahu mati. Kalau tanya lelaki, kita nak mati tak? Tak mahu. Takut. Tapi bila menjelang kematian, malaikat akan beritahu kepada orang beriman bahawasanya tempat kita selepas mati adalah tempat yang molek. Maka orang beriman akan redha kepada Allah. Neh, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan suka. Neh, lalu malaikat kata assalamualaikum ya wali Allah. Salam sejahtera ke atasmu hai wali Allah. Allah Taala kirim salam kepadamu. Sekali beri salam, sekali kabur, Allah Ta'ala kiri salam, sekali malaikat cabut selu-selunya roh dia. Nah, sekali dengar kabur berita gembira, sekali nak cabut roh dia. Sekali itu. Kerana tu bila asyik sangat dengar khabar gembira daripada malaikat, tak sedar nyawa sedang ditarik oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir cabut roh. Dalam keadaan kesakitan sakaratul maut itu tidak dirasai sepenuhnya. Nah, orang beriman sakaratul maut Allah Ta'ala ringankan dia. Nah, ada pun orang yang asi, orang kafir, orang buat maksiat pada Allah, dirasa azab. Orang beriman sakit juga, tapi Allah Ta'ala ringankan. Nah, kerana tu untung kita jadi orang beriman kepada Allah. Nampak? Kerja kita sekarang ni tingkatkan takwa kita pada Allah. Buat banyak kebajikan, buat banyak kebaikan. Nah, jangan rugikan masa kita. Nah, semata-mata cari duit saja. Cari akhirat atas. Siapa masa semayang, semayanglah. Ni siapa masa semayang, kita duduk sibuk tengok TV. Nah, siapa time belajar agama, kita duduk belajar agama, rugi hidup kita. Nah, orang lain mati dalam keadaan nampak janjian daripada Allah tempat yang baik, kita mati dalam keadaan yang buruk. Kenapa? Kerana kita neh tak pegang janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Lalu Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi kemudian membacakan ayat Al-Quran yang menyebut allazi tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Tuhan sebut dalam Quran mereka yang diambil nyawa oleh malaikat
dalam keadaan mereka bersih suci daripada kufur syirik dan maksiat. Malaikat kata guna yaquluna salamun alaikum. Neh, orang beriman ni malaikat cabut nyawa dia dalam keadaan malaikat kata salamun alaikum. Salam sejahtera ke atasmu. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu dalam syurga disebabkan amalan-amalan kamu yang baik-baik. Allah hukumlah kita. Neh, sekali dengan puji amalan kita baik, sekali dengan suruh masuk syurga, sekali dengan beri semangat. Setengah riwayat mengatakan malaikat kata kepada orang hampir nak mati ni, roh di nak cabut dah ni, mu jangan bimbang, mu tinggal anak-anakmu, mu tinggal binimu, ahli keluargamu, dalam keadaan Allah Ta'ala beri kepada mereka pahala yang besar dengan sebab mereka bersabar ke atas kematianmu. Mu tak usah bimbang, mu tak usah duka cita. Anak-anakmu tu hawi pahala besar, binimu boleh pahala besar, anak-anakmu dapat pahala besar kerana dia sabar atas kematianmu. Lalu gembiranya orang beriman kepada Allah. Nah, dengar penkhabaran daripada malaikat. Neh, sebab tu kita ni bila ahli keluarga kita mati, kita sabarlah kerana kita dapat pahala besar. Nampak? Jangan meratap, jangan bising bangau, jangan menyerupai amalan-amalan neh perangai-perangai orang-orang jahiliah. Faham? Kerana rugi kita. Sedih-sedih dah pok mati. Sedih-sedih dah tok lelaki mati. Nah, dadah kita bising bangau macam orang tak ada agama. Neh. Oh tak ada dah habang kalau dia ada dialah awak baik sama ke kita nangis bising bangau. Neh. Puang kan tok lelaki dia mati, nangis ha? Nangis. Neh. Tapi dak lama nangis, dak tak apa seminggu. Masuk minggu kedua, nu pasal minggu ah. Neh, dadah biar dah nikah alik-alik ada kata imam. Nak, tunggu. Mula-mula nangis. Neh. Lalu malaikat akan bawa roh dia, roh orang beriman naik ke atas langit. Di mana berkumpulnya roh-roh orang beriman? Satu tempat nama dia Illiyin. Illiyin ni Ibnu Abbas tanya Ka'ab, di mana Aliyin? Aliyin ni satu tempat Tuhan buat atas langit yang ketujuh. Dah di mana langit ketujuh? Mana aku tahu. Nah, atas mana lah? Langit pertama, tak ada seorang pun manusia dapat lepas kerana terlalu tinggi. Seorang saja yang dapat lepas langit pertama sampai langit ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain tak dapat. Roket tak siapa. Deh, terlalu tinggi. Ha. Ha. Situ roh orang beriman berkumpul. Bila orang beriman mati seorang atas dunia, dia akan naik duduk kumpul dengan roh-roh orang beriman. Deh, dalam riwayat mengatakan roh-roh orang beriman ni bila ada saja orang beriman yang baru mati, dia akan sambut sebagaimana orang-orang sambut orang yang baru balik daripada musafir yang jauh. Neh, baru balik musafir jauh kan? Contoh macam baru balik Mekah. Duduk Mekah 40 hari, balik sini. Orang sambut kita di airport. Nah, oh sambut dengan gembira, sambut dengan peluk cium apa semua, tanya khabar. Begitulah roh-roh orang beriman, dia sambut roh yang baru mati tu, dia sambut seumpama tu, bahkan lebih daripada tu. Lalu mereka akan bertanya khabar. Mereka akan tanya khabar. Neh, dah guana gamak ni jiran aku gini, dah guana gamak anak aku, dia akan tanya. Dan di riwayat mengatakan ada orang yang ditanya khabar, tapi roh tu kata, mati lama dah. Nah, seumpama dia kata, dah guana gamak. Macam mana kawan kita ni, mak nama dia? Jawabnya roh. Orang yang baru mati. Mak mati lama dah kan? Mak mati lama dah. Mati lama dah. 8 tahun mati. Mati pada aku dulu. Aku baru pergi. Nah, jadi mati lama dah. Tak ada sini.
Maknanya apa? Maknanya dia berkumpul dengan ruh-ruh orang yang jahat. Faham? Ha. Maka berduka citalah ruh-ruh orang beriman kepada Allah. Kerana ada di kalangan anak-anak dia, sanak saudaranya yang telah pun mati tapi tidak dikumpulkan oleh Allah di kalangan ruh-ruh orang beriman pada Allah. Kerana tu kalau kita nak berkumpul di kalangan orang beriman kat gigi, tak, ruh-ruh orang beriman atas dunia ni kita kumpul dulu dengan orang-orang yang beriman pada Allah. Nak kumpul dengan orang beriman, ruh orang beriman di nun, sini kena kumpul. Kumpul dulu sini bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Kumpul dengan ulama-ulama dulu. Kumpul dengan orang-orang buat ibadat dulu. Nah, datang masjid, datang surau, kumpul dulu. Baru munasabah kayak gitu, Tuhan matikan kita dan Tuhan kumpulkan kita di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ni atas dunia dah aje kumpul dengan orang beriman, kumpul dengan orang jahat, kumpul dengan orang fasik. Nah, dah aje kumpul semayang berjemaah, kumpul tu tengok-tengok konsert. Nah, Allahu Rabbi. Akhir takut mati dak dang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ni zaman yang kita duduk ni zaman berat ni. Nah, zaman hak kita tengok-tengok ranking baru ni. Anak luar nikah. Nampak 2005 hingga 2015 hampir 900,000 lebih. Betul tak? 900,000 lebih anak luar nikah hak daftar di JPN. Bayangkanlah. Nah, di tanah Melayu kita. Nah, 500,000 Allahu Rabbi anak luar nikah hak didaftarkan. Hak tidak didaftarkan. Faham tak? Hak disembunyikan, hak tahuk wadah gitu je, hak tanang hidup-hidup, hak pang dalam lubang jambang, hak tahuk dalam kolah, dalam lokang, hak tahuk daripada tekak flat, tekak lapang, betul tak? Hak bubuh dalam raga motosikal tu bila? Ha. Nah, tunggu. Eh, bila baru balik mayang subuh dah ada bunyi wek wek bunyi benda. Nah, ada budak dalam raga motosikal. Neh, dah beraknya je tengok. Baru ni bukan dekat ni. Taman Melawati ke apa? Nah, hak dalam masjid ya, buh dalam kotak ah, dah. Dah. Allahu Rabbi ya tengok. Ani umat akhir zaman. Apabila jauh dengan agama, maka Tuhan akan jadikan hidup kita ini porok peranda. Jadi macam orang tak ada agama, kapilah anak nu Amerika, neh, Switzerland, nah, London, tak ada agama, hidup tak ada hal. Neh, mana reti gari dia? Nah, hidup minum arak, judi, berzina, neh, kelak malam, karaoke, begitu hidup dia. Kita bukan hidup macam tu. Kita ada Nabi, kita ada Quran. Neh, kita ada mazhab, kita ada pegangan. Nampak? Kita tak mau mati dalam keadaan Allah Ta'ala marah kepada kita. Nah. Dan punca daripada mana? Punca daripada jahil kita beragama. Neh. Lalu Allah Ta'ala datangkan fitnah dunia ini, yang mana bila seseorang tu agama tak ada, maka dia akan jadi lemah. Nabi kata dunia ni fitnah dia ada dua. Yang pertama orang puan, yang kedua harta. Nah, yang paling besar sekali fitnah orang puan. Nah, tak usah cakap siapa-siapa dia pun, dengan orang puan pasti rebah. Nah, dah sekarang kata kita tak apa, kita tak bila, tak apa. Oh, tukmu tak apa. Nah, tak ramak tak apa. Wali bah dengan orang puan. Dah sekarang kata kita, set kuali. Nah, memang berat. Fitnah orang puan ni memang berat. Sebab tu anak-anak kita tolong besar ke. Jangan pakai baju baby kurang. Ni keluar rumah pakai baju macam jadah. Nah, berat menanam punya baju. Habis nak nak. Ha. Hak jenis ada bini tak apa. Hak tak ada bini, nak unggah mana?
Nah, tengok kau dua dengan punggung puing, dengan mananya pakai skirt, dengan baju ketat. Nah, hak ada bini boleh balik rumah. Dah tak ada bini, balik. Nak unggah apa dia? Kambing. Nah. Siang pula. Ini tu fitnah. Dah orang muda kau ni. Orang muda abad dia nikah je lah. Orang muda abad dia nikah je. Nikah lalu. Ni nak tunggu umur 40 baru nak nikah. Nak rok 40 lah. Dah kita ambil master start air. Dah umur berapa api? Umur 38 siap lah. Nikah lu. Master ke PhD ke diang lah. Nikah lu. Ada bini kan sedap nak? Ada bini serba jadi. Biar tua dah pun tapi ada rumah. Tengok kat luar tu, tengok orang puan pakai luar je ketak. Kita suruh bini kita di rumah pakai luar jing kata. Boleh tak? Boleh. Biar tua dah pun. Kalau bini kita umur 63 pakai luar jing jadi 36. Pak Ari, untung ada bini juga. Tengok orang puan kat shop nu pavilion tu. Dengan rambut merah ni, dengan luar ketak berlemak luar. Kita pergi uptown tu, beli luar jing 505 Levi's. Telepon di sepatah. Awak akan luar saya berapa ni? Saya dah ingat abang dulu 52 dulu. Berapa beli 35? Biar pakai malam ni tengok. Alah pakai rumah luar jing. Hak tua jadi muda tunggu. Hak umur 50 jadi 25. Ni kita dengar tak kabar malang puan boleh akan luar jauh. Apa ingat ke dah boleh? Tapi nak pakai rumah je. Pakai rumah je lah. Jangan pakai bagi semayang pula. Orang puan kan? Memanglah wah sungguh. Terang. Tu pakai luar jing jom eh. Lama kacau kan? Macam Britney Spears. Tapi gitu. Duk galak kata tengok hak dak halal, hak haram. Hak halal ada rumah. Pasal apa kita tak tengok? Hak halal ada rumah kan? Tengok hak halal. Tengok haram juga. Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan. Suatu hari dia nak keluar daripada rumah. Bila keluar saja daripada rumah, tiba-tiba dia terpandang seorang laki-laki pakai luar pendek. Nampak aurat. Dia tertengok, bukan saja tengok, tertengok. Lalu dia kena balik masuk dalam rumah, menangis teresak-esak macam budak-budak kecil. Nangis Rabi'atul Adawiyah. Lalu setengah riwayat kata dia pergi dapur ambil garang, letak garang dalam mata dia. Kenapa? Balasan atas dia melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Wali Allah. Bukan saja tengok, tertengok. Balik nangis, ambil garang buah dalam mata. Allah. Tengok orang takut ke Tuhan. Kita pisah memang nak tengok sungguh. Nampak memang nak tengok. Dalam baca Quran depan TV yang dah nyanyi. Dengar Bollywood. Hindustan nyanyi kan. Tok ni gagal spek ni. Masuk spek ni tengok kaju. Kita saja nak tengok. Hak ni tertengok. Padahal tertengok dah syirah. Tak dah syirah. Tapi oleh kerana takwa dia kepada Allah begitu hebat, siapa keluar air matanya menangis takut kepada Allah hingga ambil garang buah dalam mata. Allahu Rabbi, ni bukan mainan. Kita nak sampai tahap tu tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu. Kita tak kenal Allah. Orang yang tak ada ilmu, dia tak makrifatullah, dia tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, lalu dia tidak takut kepada Allah. Sebab tu kita pesan ke budak-budak muda yang ada depan ni ataupun yang ada di luar, atau anak beranak kita,
belajarlah ilmu agama ketika mana kita muda ni. Masa muda ni ngaji agama. Imam Nawawi ngaji agama. Nah, siapa dok dan nak nikah? Mati umur 45. Betul tak? Nah. Dadang nak nikah Imam Nawawi umur 40 dapat mengarang lebih kurang 600 kitab. Umur 40 Imam Nawawi 600 hutik kitab dah boleh karang. Kita 40 berak basuh dah cuci. Nah, ni hebat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. Nah, hidup dia penuh dengan ngaji ilmu agama, hafal ilmu agama dan tulis kitab agama. Tidak heranlah Imam Nawawi nah diceritakan sambil berjalan pun baca kitab, baca kitab. Tengah-tengah jalan baca kitab. Nah, kita tengah jalan baca Facebook ah. Ni tengah jalan baca kitab. Allahu Rabbi ba. Nah, dadam nikah dia. Mati umur 45, sibuk. Dadam nak nikah. Nah. Ba. Ambil pedomanglah. Neh. Akhir sekali manusia dimatikan malaikat dari kalangan orang yang baik disambut dengan ucapan salam oleh malaikat sambil berkata kepada mereka, masuklah ke dalam syurga disebabkan amalan ketaatan yang telah kamu kerjakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga dengan sedikit tazkirah yang khas ini dapat beri manfaat kepada kita bersama insyaAllah. Dan apun dah maaf atas sedikit kelewatan lah sampai sini. Kerana jeng sangat, jeng paruk sangat. Nampak? Tolak awal dah daripada Terengganu. Tolak pukul 11. Siapa ada apa sini ni kena isi tu. Nampak? Nak buat apa ni? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinati al-Qur'an wa akrimna bi karamati al-Qur'an wa sharifna bi sharafati al-Qur'an wa albisna bi khinati al-Qur'an wa adkhilna al-jannata bi shafa'ati al-Qur'an wa 'afina min kulli bala'in wa 'adhabil akhirah bi hurmati al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.